kita mendapatkan murni coaching yang sesungguhnya gitu. Jadi dalam yang bisa kita terapkan untuk diri sendiri. Bagi saya coaching adalah salah satu metode solusi yang powerful dan harus dimiliki oleh banyak orang yang ingin bertransformasi dalam hidupnya. Ada kesempatan, ada space untuk mengenal diri lebih jauh gitu. Dan banyak hal yang bisa saya dapatkan, tidak hanya dalam hal teknik-teknik ketika kita melakukan coaching, tapi juga bagaimana mengimplementasikan coaching dalam kehidupan sehari-hari dan terutama dalam kehidupan pribadi. Coaching tidak hanya sekedar teknik, tapi lebih dari itu, coaching ternyata adalah menempatkan manusia dengan segala tantangan, problema, keinginan itu betul-betul dalam konteks manusia yang lebih dalam. Melalui program ini, rekan-rekan coach bisa membantu lebih banyak orang untuk menyelesaikan problem kehidupannya dan menggapai apa yang diinginkan. Coaching adalah salah satu, atau bahkan satu-satunya saat ini metode terbaik untuk kita bisa merubah lebih baik lagi. Dan saya sangat merekomendasikan kepada siapapun untuk mengikuti program ini untuk bisa mencapai goals, tujuan-tujuan mereka di yang akan datang. Dalam CEC ini luar biasa dapatnya. Kali ini benar-benar berbeda. Sesi kali ini benar-benar kita dikasih tahu bahwa manusia itu sebuah satuan yang lengkap. Diberi tantangan, tapi juga dikasih jawaban sebenarnya. Dan dalam CEC itu dibongkar abis. Teknik coaching sangat membantu untuk bagaimana kita bisa memberdayakan orang. Terutama yang sangat menarik dari pelatihan ini adalah bagaimana saya belajar untuk melakukan coaching bukan hanya dari mind tetapi juga dari heart. Dan saya rasa coaching sangat powerful untuk kita bisa memberdayakan setiap pribadi.